pemirsa ingin tahu? Nah, di sini di Pasar Pagi di Gang Caiho ada bakso loncat. Nah, ada warung bakso loncat Bapak Sabit, sudah puluhan tahun beliau jualan di sini. Baksonya juga terkenal, rasanya juga sudah pada tahu. Nah, di sini ada bakso ulat, bakso gepeng. Namun di sini baksonya kita tergantung selera. Ada bakso campur urat potong dan bakso urat. Uratnya renyah sekali, empuk. Nah, saya ini langganan saya sekali, saya makan di sini, bolong-bolong sekali makan di sini. Kalau udah menjadi langganan. Nah, pemirsa, di Pasar Pagi Gang Caiho, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kalau ke Pasar Pagi, maafin Gang Caiho, pasti orang tahu deh semua di sini. Ini bakso, sebutnya namanya bakso loncat, tapi baksonya bermacam bakso deh. Ada bakso bulat, bakso gepeng, bakso tahu, bahkan yang sering banyak pelanggan makan nih, bakso urat, urat potong. Nah, kita lihat tuh, pemirsa. Ini nah, baksonya lihat ada yang besar, ada yang kecil, dan tulang belulangnya empuk sekali, pemirsa. Nah, ini bakso Bapak Sabit, warung bakso Bapak Sabit. Sudah 30 tahun beliau mangkal di sini, sudah temurun dari bapak sampai sekarang anaknya. Nah, pemirsa, yang tahu coba ke Pasar Pagi di Gang Caiho. Ini baksonya mantap sekali, buahnya terasa sekali kayaknya tuh. Saya sering makan di sini, pemirsa. Lihat ulatnya, itu empuk sekali, pemirsa. Nah, ini bos nih, ini bos yang punya resto, warung makan ayam goreng kampung di Pejalan Satu, namanya Bapak Asen. Ini udah langganan beliau di bakso ini, udah hampir tiap hari beliau makan di sini, makan bakso. Halo bos, halo. Mantap ya bos, mantap. Woi, tampaknya jadi pelanggan yang setia. Enak bos. Ya, terima kasih bos. Ya, pemirsa, terima kasih. Yoi, subscribe. Pasti dong. Jangan lupa subscribe di channel Kondong Grau.